Al-Fatihah. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafin ya mahluka bimadzida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa adil sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء ويا قاضي الحاجة يا الله ويا قاضي الحاجة يا رحمن ويا قاضي الحاجة يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم إجابت الله من بلغ المدين يا الله semoga anak yang sedang mengandung ini ya Allah diberikan kemudahan dan kesehatan padanya ya Allah. Jadikanlah anak yang dikandung ini ya Allah menjadi anak yang soleh atau soleh ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Payungkan semua jemaah ini dengan payung rahmatmu dan ridhomu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ampunkanlah dosa almarhum almarhum yang terjadi ini ya Allah. Terimakanlah semua amal ibadahnya ya Allah. Lapangkanlah semua kuburnya ya Allah. Jadikanlah semua kuburnya radhatul jannah, kubur-kubur surga baginya ya Allah. Jadikanlah semua keturunan almarhum almarhum ini menjadi keturunan yang saleh dan saleh ya Allah. Ahli ibadah menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhiratnya ya Allah. Jadikanlah semua jemaah yang hadir ini dan semua keturunannya ya Allah menjadi anak-anak yang sukses dan soleh serta soleh ya Allah. Sukses dunia dan akhiratnya ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna ila Ramadan ya Allah. Berikan keselamatan pada semua kami di bulan Sya'ban ini ya Allah sampai menuju Ramadan nanti ya Allah. Jadikanlah semuanya orang-orang yang merindukan Ramadan ya Allah. Jadikan Ramadan ini ya Allah menjadi amalan yang kami cintai ya Allah sampai kami menemukannya ya Allah. Semoga apa yang disampaikan oleh pembicara tadi ya Allah, orang yang merindukan Ramadan ini ya Allah, diharamkan oleh api neraka ya Allah. Amin. Diharamkan api neraka mengharamkannya ya Allah. Subhanallah nafisi angkuli madiyon, subhanallah parri jangkuli masun, subhanallah man ya'ala khamainah wina kapionon, subhanallah man izah rasyana yukulau kum kaykum. Ya mubarijubarijah parijana hammana, wabamana parijana jirambirah latika ya rahmat rahim. Ya Allah, sekali lagi kami bermunajat padamu ya Allah. Jadikanlah keluarga dari ahli bait ini ya Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah rumah ini menjadi rumah baik di jannati baginya ya Allah. Diberikan kemudahan-kemudahan ya Allah. Jadikanlah juga semua jemaah ini ya Allah orang-orang yang
dapat bersujud ke Baitullah ya Allah, menjadi tamunya untuk pergi ke Makkah Mukarramah ya Allah, melaksanakan haji dan umrahnya ya Allah. Jadikanlah semua hajinya mabrur wa mabrur ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa bihadhihi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawaffana qabla al-mawtin ila ma'rifatin wa tawaffana ma'a. Allahumma inna ilayka bi dhikrika wa najatan min an-nar wa ma'afuna min al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini bersama Ustaz Rojali, beliau ini ada senior saya. Saya akan mendengar beliau membaca selawat atau doa kecukupan. Allahul kafi rabbunal kafi qasadunal kafi wajadunal kafi likulin kafi kapanal kafi wanimal kafi alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan apa itu doa kecukupan tadi akan menjadi syiar.